Sidik TV KPM. Malaysia, oh tanah airku, tanah tempat tumpah darahku. Wow, cantiknya banget. Cikgu, dengar lagu apa tu, Cikgu? Pernah dengar tak lagu tu, Syah? Ah, macam pernah dengar lagu je. Lagu patriotik bertajuk Malaysia Utana Airku. Oh, iya ke? Apa kaitan lagu ni dengan apa yang kita akan belajar ini, Cikgu? Okay. Lagu tersebut, lirik dia tu mengandungi unsur-unsur yang sama dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Oh, iya ke, Cikgu? Ada kaitan. Okey. Rasanya nak masuk kelas Cikgu lah. Boleh sangat. Okey, jom Cikgu. Sejahtera, anda sedang menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah geografi bagi tingkatan 3. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Afiza. Hai Cikgu. Hai Sean, apa jumpa khabar, lagi. Ya, sihat. Okey, dan juga pada hari ini kita ada jurubahasa kita iaitu Cikgu Az. Hai Cikgu. Okey, baiklah cikgu, saya tahu bukan kita berdua saja untuk hari ini. Kita ada mermaid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Hai. Hai. Okey cikgu, boleh tak cikgu kenalkan mermaid kita yang ada dalam talian kepada kita semua? Boleh sangat Sean. Untuk hari ini, kita akan bersama dengan 4 orang murid perempuan daripada SMK Tunku Ampuan Najihah. Dan murid pertama kita, Aiman Safia Hamad Farhi. Hai Aiman. Hai. Hai cikgu. Kita ada juga Nur Nabila Aina. Hai Nabila. Hai, dan kita ada juga Yiwan Gan Yiwen. Hai cikgu. Hai. Dan Divya Sheni, anak perempuan Ganesan. Hai Divya. Hai cikgu. Hai cikgu. Hai semua. Okey, baiklah cikgu. Saya nak tanya kan, sebelum ni cikgu ada mainkan satu lagu yang ada kena mengena dengan apa yang kita akan belajar ni, cikgu. Apa tu cikgu dan apa yang kita akan belajar? Okey, lagu yang kita perdengarkan tadi, lagu Malaysia Utana Airku, dan lirik dia ada kaitan dengan kayanya pelbagai sumber di Malaysia. Yang topik kita hari ini juga berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Jadi okay, pelajaran hari ini berkaitan dengan pelbagai sumber yang ada dalam bumi Malaysia. Okey cikgu, silakan cikgu. Okey, jadi untuk hari ini, murid-murid kita akan dapat mengetahui apakah jenis-jenis sumber yang ada di Malaysia. Kemudian murid akan mengetahui juga berkaitan dengan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu, diikuti dengan taburan sumber yang terdapat di Malaysia serta kepentingan sumber semula jadi kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Okey, baiklah cikgu. Jom kita mulakan, cikgu. Boleh. Kalau Sean lihat di hadapan kita, kita ada tin. Kita ada, tahu tak apa ni? Ni macam pasu ke, cikgu? Labu sayung kita panggil. Ini tembika. So, kita ada bakul dan kita ada tanah. Jadi, bahan-bahan ini ataupun produk ini ada kaitannya dengan topik kita hari ini. Cuba kita tanya anak murid kita. Tahu tak daripada mana asal kejadian sumber produk-produk yang ada di atas meja hari ini? Okey, siapa nak jawab? Aiman? Ya, saya cik. Cuba Aiman jawab, dari mana asal kejadian sumber-sumber ataupun produk yang ada di atas meja cikgu hari ini? Okey. Jadi kalau kita tengok kat meja cikgu, ada bakul rotan ataupun tikar. Nah, itu daripada sumber hutan, iaitu pokok rotan. Okey. Lepas tu labu sayung tu. Okey, ni labu sayung. Okey. Nah, itu dia pembuat daripada kaolin. Kaolin tu barangan pembuatan tembikar. Lepas tu tin minuman. Tin. Yang ini? Daripada mana asal kejadian tin, Aiman? Kalau Aiman tahu. Dia menggunakan bauksit. Dia bahan asas aluminium.
Oh, bahan asas aluminium. Oh. Okey. Bagus, Aiman. Okey, jadi apa yang Aiman beritahu tu, semua produk-produk yang terhasil yang kita gunakan ini adalah datangnya daripada sumber semula jadi yang ada dalam bumi Malaysia. Macam Syuan tadi dengar tak bauksit? Pernah dengar tak bauksit? Macam pernah dengar ya. Dia adalah jenis sumber mineral yang kita gunakan selain daripada buat tin ni, digunakan juga untuk badan kapal terbang, badan kereta. Okey, dia bahan asas untuk aluminium. Wow, macam menarik juga ya pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Rendah di Didik TV KPM. Malaysia sesungguhnya sebuah negara yang kaya dengan khazanah alam yang tidak ternilai. Sumber-sumber semula jadinya menjadi faktor penyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Dalam pelajaran kali ini, murid akan mengetahui lebih lanjut tentang sumber-sumber semula jadi yang utama di Malaysia, iaitu sumber hutan, sumber tanah, sumber air dan sumber mineral. Pajam Mantin Negeri Sembilan. Gambut. Okey, tengok. Bertani gambut. Okey, jenis bertani gambut. Okey, memang sangat sesuai untuk penanaman nenas. Okey. Kita tengok, tengok. Ini buah nenas. Ini adalah buah nenas dia. Kembali semula menonton slot Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Afiza dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Az. Okey, baiklah Cikgu, saya nak tanya tentang video tersebut Cikgu. Yang tu apa kaitan dengan apa yang kita akan belajar untuk untuk segmen ini Cikgu? Untuk pelajaran hari ini iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Jadi video-video yang dipaparkan sebentar tadi adalah berkaitan dengan apa yang ada di bumi kita yang bermula dengan sumber air. Tadi saya nampak kan air yang bersih, jernih, laju. Kemudian kita ada sumber tanah yang ada tanaman nanas daripada tanah gambut. Kita ada sumber apa lagi tadi? Hutan. Kita ada hutan. Dan ada kita macam ada solar panel tadi kan tu? Solar panel tu, itu daripada sumber apa tu? Sumber cahaya matahari. Tenaga solar. Daripada tenaga solar dan juga kita ada sumber mineral yang ada pelantar minyak. Itu adalah sumber mineral. Contoh antara inilah. Jadi, video tersebut ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu sumber semula jadi yang utama di Malaysia. Okey, baiklah Cikgu. Jadi, saya boleh teruskan?
Ya, silakan cikgu. Okey, untuk hari ini, murid kena tahu apakah jenis-jenis sumber yang terdapat di Malaysia, iaitu ada dua jenis. Sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Jadi apa kata kita libatkan murid-murid kita pada hari ini untuk menjelaskan apakah dia sumber boleh baharu dan juga apakah dia sumber tidak boleh baharu. Jadi kita nak mulakan dengan sumber boleh baharu. Mungkin ada di kalangan murid kita dah pun mencari atau meneroka apakah jawapan ataupun untuk menjelaskan konsep sumber boleh baharu. Mungkin Nabila Aina nak cuba? Cikgu, sumber boleh baharu ni. Hai cikgu. Hai. Sumber boleh baharu ni ialah sumber yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di permukaan bumi, dalam bumi atau dalam air. Ada dua jenis sumber boleh baharu, iaitu dan sumber tak boleh baharu. Sumber boleh baharu ni ada empat, iaitu hutan, suria, tanah dan air. Okey. Hutan ni kita ada hutan hujan tropika, tanah kita ada pasir dan air kita ada sungai. Okey, terima kasih Anabila Aina. Bagus. Itu adalah konsep sumber boleh baharu. Yeah. Maknanya sumber yang kita boleh gunakan secara berterusan dan tidak boleh habis. Maknanya sampai bila-bila selagi kita hidup di muka bumi ini, sumber tu akan sentiasa ada. Contoh apa tadi? Sumber tanah, yang kita ada tanah ini. Yeah. Kemudian kita ada sumber air, tenaga matahari ataupun suria dan juga sumber hutan. Yeah. Jadi itu adalah sumber yang tidak akan habis. Dan satu lagi sumber adalah sumber tidak boleh baharu. Mungkin ada penjelasan daripada murid kita. Tivia mungkin nak cuba? Ya, yeah, cikgu. Ya, silakan. Okay, sumber tidak boleh baharu iaitu akan habis jika kita guna tanpa kawalan. Itu ada dua jenis, contoh sumber mineral logam dan sumber mineral tidak logam. Contoh sumber mineral logam tu ada emas, bauksit, biji besi dan lain-lain. Manakala contoh sumber tidak mineral logam tu ada petroleum, gas asli, kaolin dan sebagainya cikgu. Okey, terima kasih Tivia. Bagus di atas cubaan Tivia tadi. Jadi sumber tidak boleh baharu ni lawan kepada sumber boleh baharu tadi. Yeah. Tadi tak boleh habis. Tapi sumber yang tidak boleh baharu ni dia boleh habis kalau kita gunakan, kita teroka secara berterusan tanpa kawalan. Itu perbezaan antara boleh baharu dan juga tidak boleh baharu. Ini contoh sumber boleh baharu kita iaitu tanah, air, hutan dan juga suria. Okey, seperti yang dijelaskan oleh murid kita tadilah. Okey. Jadi ini sumber boleh baharu hutan. Ada empat jenis hutan. Mungkin kita akan minta murid kita untuk jelaskan berkaitan dengan sumber hutan. Siapa nak cuba? Ada nak cuba, Yvonne? Sumber hutan ada ada berapa? Yvonne? Ada empat. Ada empat, okey. Hutan hujan tropika, hutan gunung, hutan pantai dan hutan paya. Hutan paya, okey. Hutan paya dibahagi kepada dua bahagian. Satu, hutan paya air tawar. Kedua, hutan paya air masin. Paya air masin. Hutan paya. Okey, jadi itu adalah sumber boleh baharu iaitu hutan yang ada empat jenis dekat Malaysia ni. Okey, kita ada hutan hujan tropika, kita ada hutan paya iaitu paya air masin dan juga paya air tawar. Kemudian kita ada hutan gunung serta hutan pantai. So banyak jenis hutan sebenarnya dekat Malaysia ni yang kita nampak macam pokok hijau besar-besar je kan. Sebenarnya ada banyak lagi jenis hutan yang perlu murid-murid tahu. Itu berkaitan dengan hutan. Selain daripada tu, kita ada sumber tanah. Tanah ni yang Sean nampak ni agak warna hitam ni. Agak-agaknya tanah apa ni? Tanah mungkin gambut ke itu? Pandai Sean. Sebab Sean dah tengok video tadi kan. Video yang bertanah yang berwarna hitam ini adalah sesuai untuk tanaman nanas. Iaitu tanah gambut. Okey. Tapi kita ada tanah-tanah lain.
ada tanaman-tanaman lain. Cuba kita minta penjelasan daripada murid kita. Apakah tanah-tanah lain selain daripada tanah gambut? Ya, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Saya. Okey, Aiman. Okay. Selain daripada tanah gambut, kita ada tanah elektrik. Tanah elektrik ni dia common juga kat Malaysia ni. Ada banyak. Lepas tu kita ada tanam aluvium. Lepas tu kita ada tanam belis. Okey. Tanah elektrik ni selalunya untuk tanam pokok getah, pokok kelapa sawit. Okey. Okey, terima kasih Aiman. Jadi tanah yang paling common sekali dalam bumi kita ni di Malaysia ialah tanah elektrik. Oh. Tanah yang berwarna merah. Sebab itulah durian hidup subur dekat Malaysia ni. Sebab sesuai dengan tanah tersebut. Kemudian getah dan kelapa sawit juga sesuai dengan tanah elektrik ni. Okey, sebab itulah kita kaya dengan ladang kelapa sawit, ladang getah sebab adanya tanah elektrik. Itu sumber yang kita ada dalam bumi Malaysia. Selain daripada itu, kita ada sumber air. Jadi sumber air ni pun banyak juga. Okey, cuba kita tanya. Yang kita nampak je sungai je. Kita ingat sungai je sumber air kita kan? Tetapi sebenarnya ada sumber-sumber lain yang berkaitan dengan air ni. Cuba kita tanya murid kita, apakah sumber yang selain daripada air sungai? Siapa nak cuba? Aiman sudah? Okey, Tibia. Okey. Air itu ada 7 jenis, sungai, paya, laut, kolam, tasik, air bawah tanah dan empangan. Okey, betul. Betul Tibia, kita ada sumber sungai, air sungai daripada air paya, laut, tasik dan juga air bawah tanah serta kolam dan juga empangan. Itu untuk sumber air. Dan air sekali kita ada sumber yang tambahan kita yang semula jadi yang semakin giat kita majukan sekarang ini yang kita panggil sumber tenaga alternatif yang termasuk suria tadi. Selain itu kita ada juga tenaga hidroelektrik, kita ada angin dan juga kita ada tenaga biomas. Okey, ini sumber tenaga pilihan yang semakin dimajukan di Malaysia lah. Dan paling giat sekarang ini adalah solar yang kita guna pakai seperti yang di atas bumbung rumah dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah contoh pemasangan solar di bumbung rumah yang kita telah semakin ramai nampaknya rakyat Malaysia yang dah gunakan. Okey, dan juga empangan hidroelektrik dan antaranya adalah empangan bakun. Cuba kita tanya penjelasan daripada murid, kenapa Malaysia ni berpotensi untuk memajukan industri tenaga solar dan juga kuasa hidroelektrik? Mungkin ada jawapan daripada murid kita. Okey, siapa nak cuba? Aiman, okey Aiman. Dia berpotensi sebab iklim dekat negara kita ni cikgu, iklim khatulistiwa. Okey. Tu sebabnya negara kita dia macam punya hujan, lepas tu dia menerima pancaran matahari sepanjang tahun. Okey, bagus Aiman. Itulah sebabnya kita berpotensi untuk memajukan tenaga solar. Pancaran matahari kita sepanjang tahun, hujan juga sepanjang tahun. Jadi kita tak ada isu ataupun masalah untuk mendapatkan tenaga tersebut. Okey, betul ke jawapan tadi, Igu? Betul. Aiman betul. Nak beri berapa bintang, Igu? Okey, 5 bintang. 5 bintang. Okey. Okey. Kita teruskan. Silakan, Igu. Ini contoh juga sumber tenaga. Kalau tenaga solar dengan hidroelektrik itu telah biasa di semakin giat dimajukan, kita ada tenaga lain yang juga berpotensi untuk dimajukan, iaitu kita ada tenaga angin. Kalau nampak kincir angin ni, kalau siapa biasa pergi ke Pulau Perhentian, ni ada di atas bukit di Pulau Perhentian. Okey, pun kita gunakan sekarang dan makin maju jugalah, semakin banyak dibuat. Okey, jadi itu berkaitan dengan sumber boleh baharu. Kemudian sumber tidak boleh baharu yang boleh habis, kita ada dua jenis, logam dan juga bukan logam. Okey, contohnya kalau Sean lihat di dalam slide, itu adalah gambar berkaitan Dengan petroleum, Igu. Ya, bagus Sean. Okey, itu adalah pelantar minyak yang di luar pesisir pantai. Maknanya kita korek sumber mineral petroleum ni di dalam dasar lautan. Okey, ini contoh-contoh dia. Kita ada bukan logam. Seperti salah satu tadi petroleum lah. Dan kita ada juga mineral logam. Yang ada kat depan ni kebanyakannya daripada mineral logam. Okey, kita nak terus kepada
latihan kepada murid hari ini. Okey, boleh. Okey, mungkin dia faham ataupun tidak konsep sumber boleh baharu dan tidak boleh baharu. Yeah. Okey, cuba jelaskan perbezaan. Ada tak di kalangan mereka yang nak cuba? Siapa? Okey, Yvonne. Okay, apa dia perbezaannya? Sumber boleh baharu adalah sumber yang boleh digunakan berterusan. Okey. Sumber yang tidak boleh baharu itu akan habis jika kita menggunakan tanpa kawalan. Okey, bagus Yvonne. Yeah. Itu betul perbezaan antara sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey, tanya markah kepada untuk Yvonne. 5 markah tanya kepada anda. Okey, cuba kita lihat paparan seterusnya. Okey. Cikgu ada senaraikan 10 jenis sumber. Cuba murid-murid kategorikan yang manakah boleh baharu dan mana satu yang tidak boleh baharu. Okey. Nombor satu, saya tanya Sean dulu. Pokok meranti. Yang ini adalah sumber boleh baharu, Ego. Bagus, Sean. Sumber boleh baharu sebab dia boleh ditanam semula. Baik. Okey, yang kedua, tanai gambut. Yvonne, baharu atau tidak boleh baharu? Sumber boleh baharu. Bagus, Yvonne. Petroleum. Yeah. Siapa nak cuba selepas tu? Tivia? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Tasik, adakah baharu ke tidak boleh baharu? Nabila? Boleh baharu. Boleh baharu. Pokok mengkuang? Boleh baharu, cik. Boleh baharu. Angin? Boleh baharu. Boleh baharu. Bagus. Arang batu? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Gas asli? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Emas? Tidak boleh baharu. Tidak boleh baharu. Dan ombak? Boleh baharu. Bagus. So, boleh jawab. Maknanya mereka sudah memahami akan konsep sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Kita nak berikan markah kepada mereka, Ego. Okey. Berapa banyak markah, Ego? 10/10. 10/10. Tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika. Kita akan kembali semula ke slot menengah rendah selepas ini di Direct TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Direct TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah geografi tingkatan 3. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Boleh, Sean. Jadi, tadi kita dah tahu jenis-jenis sumber semula jadi yang ada di Malaysia. Sekarang ni, kita nak tahu di mana pula lokasi-lokasi petroleum, hutan kita, tanah kita dan sebagainya tadi di peta Malaysia. So, jadi fokus kita sekarang ialah taburan sumber semula jadi di Malaysia. Kita akan lihat satu persatu taburan. Kita mulakan dengan taburan sumber hutan. Okay. Kat mana adanya hutan hujan tropika. Kemudian kita ada hutan gunung, hutan pantai dan juga hutan paya. Yeah. Okay. Kalau kita lihat di screen ataupun di slide, kita ada hutan hujan tropika di bahagian tengah semenanjung yang berwarna hijau tu, Sean. Jadi semua itu adalah lokasi untuk hutan hujan tropika yang merupakan hutan yang paling luas di Malaysia. Maknanya hutan utama kita hutan hujan tropika. Okey, kemudian kita ada hutan yang terletak di negeri Sabah. Kebanyakannya di kawasan sekitar Gunung Kinabalu yang kita panggil hutan gunung. Itu hutan gunung. Kemudian kita ada juga hutan paya air tawar. Kebanyakannya di sekitar tasik-tasik. Seperti Tasik Bera, Tasik Cini di negeri Pahang. Itu kebanyakannya hutan-hutan air tawar. Dan juga kita ada hutan paya air masin. Ada beza kan? Air tawar tadi di sekitar tasik. Kalau air masin di pinggir-pinggir laut. Jadi itu adalah hutan paya dan akhir sekali kita ada hutan pantai yang berwarna biru dalam peta. Itu adalah kawasan hutan pantai. Jadi Sean ingat tak lokasi-lokasi hutan tersebut? Lebih kurang ingatlah cikgu. Okey, kalau gitu kita nak uji juga
ingatan Sean kepada lokasi-lokasi sumber hutan di Malaysia sebelum kita tanya murid-murid kita lah. Okey, boleh okay. Cikgu. Cikgu nak tanya, di manakah lokasi hutan yang berwarna hijau iaitu hutan hujan tropika? Okey, okay. Saya letakkan. Cuba Sean letak. Ada stiker yang kita dah sediakan di sini, Cikgu. Untuk hutan hujan tropika adalah di bahagian tengah semenanjung, Cikgu. Okay, kebanyakan dia lah. Jadi, di mana lokasi bahagian tengah semenanjung? Di sini, Cikgu. Betul ke, Cikgu? Bagus sangat, Cikgu. Betul, okey. Okay, ingatan yang sangat tajam. Itu adalah hutan hujan tropika dan lokasinya adalah di bahagian tengah semenanjung Malaysia. Okey. Jadi, kita ada juga lokasi-lokasi lain. Cuba kita uji murid kita. Ingat atau tidak lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi. Okey, baik, Cikgu. Jadi, siapa nak cuba untuk hutan berwarna kuning? Kuning. Kita mula dengan kuning dulu. Apakah nama hutan tersebut dan di manakah lokasinya? Ya, siapa nak cuba boleh angkat tangan. Cuba. Siapa-siapa pun boleh cuba. Ya. Saya. Itu hutan paya air tawar. Hutan paya air tawar. Di mana lokasinya? Dekat Tasik Bera. Tasik Bera Pahang. Betul tak, Sean? Saya rasa betul lah, Cikgu. Betul. Bagus, Sean pun ingat. Okey, betul. Okey. Okay. Aiman dapat berapa markah, Cikgu? Aiman dapat dua. Dua markah untuk setiap Aiman. Setiap satu, latihan tu kita bagi dua markah. Dua markah. Macam okay. Tadi pun saya dapat dua. Dua lah. Okey, okay. Boleh. Okey, kita lihat juga hutan yang berwarna coklat. Okey, apakah nama hutan tersebut dan di manakah lokasinya? Cikgu, saya. Tivia. Okey, Tivia. Yang tu hutan gunung. Hutan gunung. Lokasinya Gunung Kinabalu, Sabah. Bagus, Tivia. Itu adalah hutan gunung dan lokasinya di negeri? Negeri Sabah. Sabah. Di sekitar? Sabah. Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Okey. Okey, berapa markah untuk Tivia itu? Dua jugalah. Dua juga untuk Tivia. Tanya kepada anda. Tivia. Okey, seterusnya kita tengok yang berwarna biru. Apakah nama hutan dan juga di manakah lokasi hutan tersebut? Siapa nak cuba? Saya. Oh, sedih. Siapa tu? Okey. Oh, Nabila. Yeah. Nabila. Sedih. Okey, Nabila. Apa? Itu hutan pantai. Hutan pantai. Lokasi dia dekat Pantai Penarik, Terengganu. Oh, Pantai Penarik, Terengganu. Okey. Maknanya di sekitar lokasi Pantai Terengganu. Pantai Penarik, Terengganu. Okey. Dua markah untuk Nabila. Dua markah. Dan air sekali. Ada satu lagi hutan yang berwarna ungu tu. Siapa ni? Yvonne nak cuba? Yvonne belum lagi? Saya, Cikgu. Okey. Apa nama hutan? Itu hutan paya air masin. Okey. Di mana lokasinya? Lokasinya di Pantai Samaran, Sadong, Sarawak. Oh, di Sarawak. Yang awal tadi cikgu sebut ada satu juga. Di mana lokasi hutan paya masin tadi, Sean? Kalau Sean ingat yang sebelum ni. Selain daripada yang Yvonne sebut di Sarawak, di mana tadi? Gambar tadi. Gambar tadi, Go. Saya tahu adalah di pinggiran pantai lah. Okey, betul. Pinggiran pantai sebab dia adalah hutan paya air masin. Dan lokasi yang kita tunjuk tadi adalah di Tanjung Piai di negeri Johor. Okey. Itulah lokasi-lokasi. Ayuan dua. Jadi dua semua telah memiliki dua markah termasuk Sean. Okey. Terima kasih, Igu. Kita akan teruskan taburan sumber yang seterusnya. Kalau kita lihat, tajuk dia bukan taburan sumber air, tapi taburan stesen jana kuasa hidroelektrik. Kenapa tu, Sean? Hidro bermaksud air. Air. Okey. Jadi kita air inilah yang menjadi sumber untuk kita menjana kuasa hidroelektrik. Yang kita dapat sumber elektrik kita datangnya daripada hidroelektrik ini. Okey. Jadi penting kan air kan? Kalau tak ada air, mana datang elektrik kita? Betul, Ibu. Okey. Jadi di manakah stesen-stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia yang kebanyakannya terletak di sungai? Aliran sungai di mana sungai tersebut dibina empangan. Okey, seperti yang dalam gambar tu kita ada empangan Bakun di negeri Sarawak. Antara empangan yang paling besar di Malaysia dan empangan yang dibina konkrit tu, tebing tu adalah yang keempat tertinggi di dunia juga. Jadi itu adalah di negeri Sarawak. Jadi telah memberi menjana kuasa hampir 2400 kilowatt untuk rakyat kita di Malaysia.
Banyak tu. Okey, jadi dia melalui kawasan-kawasan aliran sungai yang deras. Okey, jadi kita ada sungai, kalau Pangan Bakut ni di Sungai Rajang di Sarawak. Ya. Yeah. Di ulu Sungai Rajang. Kemudian kita ada Pangan Kenyir. Okey. Nanti kan kita namakan kat mana duduk dia. Yeah. Okey, Empangan Kenyir itu di negeri Terengganu. Okey, yang bernombor 8 dalam peta. Kemudian kita ada Empangan Tenong Panggi di negeri Sabah. Sungai dia Sungai Padas. Kemudian kita ada di negeri Perak. Kalau lihat di Perak tu ada sebatang sungai, iaitu kita panggil Sungai Perak, dan aliran dia sangat-sangat deras. Jadi bila sangat deras, bermakna banyak empangan boleh dibina dekat hulu Sungai Perak. Kalau Sean tengok ada lebih kurang bermula dengan Empangan Temenggur, kemudian ada juga Besia, Kenering, Cenderuh. Okey, ada empat dan ada juga yang 7 dan 8, Sungai Sungai Piah atas dan Sungai Piah bawah. Oh, banyak tu. Banyak yo. Sebab Sungai Perak ni antara sungai yang laju alirannya, deras alirannya, banyak jeram-jeram dan air terjun di Sungai Perak. Jadi itu antara yang terdapat di Sungai Perak, dan ada juga di negeri Kelantan, di apa, kita ada empangan ataupun stesen Pergau. Jadi itu lokasi-lokasi untuk stesen jana kuasa hidroelektrik yang datangnya daripada sumber air sungai. Jadi kita nak uji murid-murid kita lokasi yang cikgu dah sebutkan tadi. Boleh, manakah stesen-stesen yang cikgu tandakan bernombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita seperti biasa mulakan dengan Sean. Oh, saya juga, Ego? Okey, boleh je, Ego. Cikgu nak tanya empangan yang bernombor 3. Nombor 3, Ego? Nombor 3, kalau tak silap saya, adalah Empangan Kenyir. Saya dah sediakan dah salah ada satu. Okey, dah ada dekat situ. So, pilih yang mana satu. Empangan Kenyir di Sungai Terengganu yang terletak di sini, Ego. Okey. Okey. Betul tak lokasi dia, Ego? Lebih kurang dekat sini, Ego. Betul. Empangan Kenyir, iaitu di Sungai Terengganu. Betul, Sean. Dua markah untuk Sean. Terima kasih, Ibu. Okey, cuba kita tengok yang lain pula. Yeah. Stesen-stesen jana kuasa yang bertanda 1, 2, 4 dan juga 5. Kita mulakan, siapa-siapa nak mula pun tak apa. Okey, apakah stesen jana kuasa yang bernombor 1? Siapa nak cuba? Nabila? Yeah, boleh angkat tangan ya kalau nak cuba. Ataupun sebut saya. Okey. Stesen bernombor 1 ialah Yvonne. Saya cikgu. Okey. Nabila. Okey. Nombor 1. Nombor 1 tu dia dekat Pergau, Kelantan. Okey, stesen jana kuasa Pergau di Kelantan. Okey, yang bernombor 2. Oh, cikgu, yang nombor 1 tu tadi betul ke? Betul-betul. Lupa nak bagi markah pada Aiman. Aiman pula. Nabila. Nabila, tanya. Nabila. 2 markah untuk anda. Nabila, 2 markah. Okey. Yang seterusnya, yang bertanda 2. Saya, cikgu. Okey. Nombor 2 adalah di Cenderuh, Perak. Oh, Cenderuh, Perak. Itu adalah stesen jana kuasa Cenderuh, Perak. Yang Yuan telah pun jawab dengan betul dan betul. Tepat. Berapa markah, Ego? 2 markah untuk Yuan. 2 markah juga, ya. Yeah. Okey, seterusnya yang bernombor 4. Siapa nak cuba? Di Bakun. Okey, apa nama? Bakun. Empangan Bakun ataupun stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di sungai, apa nama sungai tersebut? Sungai dekat Sarawak. Okey, apa nama sungai di Sarawak tu? Sungai yang paling panjang di Malaysia. Apa nama sungai tersebut? Sean ingat tak nama sungai tu? Saya rasa saya ingat, Ego. Mungkin saya boleh bantu Aiman. Sungai Kinabatangan, Ego. Bukan. Bukan. Okey, maknanya saya salah juga. Okey, cikgu boleh berikan jawapan yang betul? Sorry, tergelak pula kan. Tak apa, kita belajar sama-sama. Okey, Sean, Sungai Kinabatangan tu sungai yang terletak di negeri Sabah. Salah nampak nombor tadi, Ego. Ya. Tapi sungai yang terpanjang di Malaysia dan Sungai Rajang, Ego. Betul, Sean. Okey, nombor 4, ya. Sungai Rajang. Okey, empangan adalah Empangan Bakun dan seterusnya sungai yang ataupun stesen jana kuasa yang bertanda 5. Apakah nama empangan tersebut? Tenong Panggi, Sabah. Tibia. Okey, betul, Tibia.
Tenung Pangi di Sabah dan terletak di Sungai Padas. Berapa makan untuk betul. Tibia itu? Dua makan untuk Tibia. Dua makan untuk anda Tibia. Semua mendapat dua markah juga. Yeah. Okey, kita teruskan dengan taburan sumber tidak boleh baharu, iaitu sumber mineral, biji timah, petroleum, bauksit dan sebagainya. Okey, ini lokasi taburan sumber mineral yang paling banyak kita lihat itu adalah petroleum yang berwarna merah. Kemudian kita ada gas asli, arang batu kebanyakannya di Sabah dan juga di negeri Sarawak. Dan juga mineral emas, kita ada banyak di jaluran emas negeri Pahang dan juga Kelantan. Yeah. So, itu adalah kedudukan untuk taburan sumber mineral. Cuba Sean tandakan lokasi yang berwarna hijau itu, kalau duduknya dekat kawasan lautan, apakah mineral tersebut? Kalau tak silap saya, ada petroleum, Igo. Okey, petroleum. Di mana lokasi petroleum? Lokasinya saya dah sediakan dah, Igo. Dekat sini adalah di persisiran pantai Terengganu, Igo. Okey, betul, Sean. Betul, Igo. Dua markah. Cuba Sean tandakan. Okay. Tempat tak tempat maknanya lokasi dia dekat tersebut. Sini. Lebih kurang sini, Igo. Okey, betul. Maknanya kita gali petroleum tersebut di dasar lautan di persisiran pantai Terengganu. Dan kita lihat sumber-sumber lain. Untuk sumber mineral emas, di manakah lokasinya? Divya? Raut, cikgu. Di Raut? Raut negeri apa tu? Raut di negeri apa? Pahang. Betul, Divya. Dua makan untuk Divya. Dua makan untuk Divya. Okay. Emas di negeri Pahang. Kemudian kita ada mineral yang berwarna merah itu adalah mineral apa dan di mana lokasinya? Siapa nak cuba? Okay. Saya. Okay, apa dia? Dia mineral gas asli. Okey, lokasinya? Luar pesisir pantai Sarawak. Okey, betul. Dekat Pintulu. Bagus. Okey, dua markah juga. Yeah. Dan akhir sekali kita ada arang batu. Di mana lokasi arang batu? Di negeri di Sabah? Di Silim Popon, Sabah. Silim Popon, Sabah. Bagus, semuanya mendapat dua markah. Dua markah untuk Ivan juga. Tanya kepada anda semua dah sekarang, kita dah tahu dah lokasi untuk sumber boleh perbaharui, boleh baharu dan juga sumber tidak baharu. Okay. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah rendah di Direct TV KPM. Kembali menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah geografi tingkatan 3 dan tajuknya adalah sumber semula jadi di Malaysia. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, teruskan lagi topik kita hari ini iaitu kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Baik. Kita dah ada semua sumber-sumber tersebut. Jadi apa pentingnya sumber-sumber semula jadi tersebut dan kaitannya dalam membangunkan ekonomi Malaysia. Jadi cikgu dah senaraikan lima kepentingan iaitu pertama dia sebagai sumber bahan mentah, kemudian menjana pendapatan negara, pembukaan kawasan baru, kemajuan infrastruktur dan juga peluang pekerjaan. Jadi ada lima kepentingan dan saya akan jelaskan kepentingan yang pertama, sumber bahan mentah. Okey Sean, Sean nampak tak apa yang ada di atas meja tu? Yang kita ini ada. Okey. Ya. Yeah. Itu apa tu? Yang ni tikar mengkuang. Okey, tikar mengkuang. Kita ada labu sayur. Yang ini. Kita ada tin minuman. Baik, yang ini juga. Kita ada bakul daripada rotan. Yeah. Kesemuanya terhasil daripada sumber semula jadi. Sumber semula jadi tersebut penting sebagai bahan mentah. Aha. Untuk kita hasilkan produk-produk yang ada di atas meja ni. Okay. Jadi contoh macam labu sayur daripada mineral kauling. Yeah. Tin minuman tu daripada mineral bauksit. Yeah, betul. Okay. Kalau bakul rotan? Daripada kayu rotan. Kayu rotan yang datangnya daripada sumber hutan. Okay. Jadi itu adalah bahan mentah untuk kita hasilkan produk-produk ni. Yeah. Okey, cuba kita tanya pula penjelasan daripada murid, apakah dia kaitannya pendapatan negara dengan pembangunan ekonomi Malaysia? Okey, Aiman.
Okey, sumber semula jadi negara kita ni sangat bermutu. Seperti contoh labu sayur. Okey. Yang diperbuat daripada sumber mineral. Okey. Lepas tu kita ada botol kaca daripada lompong pasir. Okey. So apa kaitannya dengan kita punya ekonomi di Malaysia dengan adanya produk-produk ni, Aiman? Disebabkan dia bermutu tinggi, jadi dia dapat permintaan daripada negara lain. Okey. Dengan secara langsungnya, bila kita hasilkan produk ni, maknanya ada permintaan, ada berlaku pemasaran. Okey, sekaligus dapatlah pendapatan kepada pihak industri dan seterusnya kepada kitalah, negara kita Malaysia. Itu kaitannya sumber ini terhadap ekonomi kita di Malaysia. Selain daripada industri-industri kraft tangan, kita juga ada industri perabot. Kita ada sektor daripada sektor pertanian. Macam tadi yang kita dalam video kita dah tayangkan nenas, kan? So ada industri-industri makanan daripada nenas dan sebagainya. Jadi sekaligus menjana pendapatan negara. Baik cikgu, dan jawapan yang diberikan oleh Aiman tadi berapa markah yang cikgu kita boleh bagi? Kalau cikgu nak bagi 5 markah penuh, so Aiman dapat 3/5 markah. 3 markah untuk anda. Cubaan yang baik daripada Aiman. Okey, kita ada kepentingan lain juga, iaitu berkaitan dengan pembukaan kawasan baru. Jadi siapa yang nak jelaskan pembukaan kawasan baru? Okey. Saya, cikgu. Okey, Nabila. Aktiviti perlombongan dan pembalakan ni dah buka kawasan baru dekat negara ni, seperti Kertih dekat Terengganu dan Sarakan dekat Sabah. Okey. Macam dulu Bandar Kertih ni ialah kawasan yang ada dekat tepi laut. Tapi sejak ada loji penabisan ni, Kertih ni dah berkembang macam daripada kawasan kampung dah jadi kawasan bandar. Bilangan penduduk dia pun daripada sikit dah jadi banyak. Okey, tahniah Nabila. Itulah kaitannya bagaimana sumber semula jadi yang diteroka akhirnya membuka kawasan baru yang kita tak kenal dulu. Sekarang cukup dikenali. Contohnya Kertih Terengganu menjadi bandar petroleum. Okey, disebabkan oleh penerokaan sumber petroleum di situ. Tanya Nabila, kita boleh bagi markah dia 5/5 markah. 5/5. Tanya kepada tanya anda. Tanya Nabila. Dan kita juga ada kepentingan, ada kaitan juga dengan kemajuan infrastruktur dan peluang pekerjaan. Bila Kertih itu dikenali sebagai bandar petroleum, maka ramailah yang datang bekerja dalam industri petroleum. Jadi mewujudkan peluang pekerjaan bukan kepada penduduk setempat, malah daripada negeri-negeri lain juga. Dan sekaligus juga infrastruktur tersebut dimajukan dengan adanya lebuh raya ke pantai timur. Jadi semua tu ada kaitan dengan penerokaan sumber semula jadi. Jadi itulah pentingnya sumber semula jadi kita dan kaitannya dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Okey, kita nak uji murid-murid kita dengan apa yang kita dah pelajari pada hari ini. Baik, cikgu. Okey, kita mulakan dengan soalan objektif. Kita ada soalan satu. Antara berikut, yang manakah benar tentang sumber boleh baharu? Okey, siapa nak jawab? Cepat, nombor satu apa jawapan? Saya, cikgu. Okey, Tivia. Apa jawapan Tivia? C, cikgu. Okey, C? C. Sumber yang boleh digunakan berterusan. Cuba kita semak. Okey, sumber yang boleh. Betul ego. Berapa markah ego? Dua markah untuk Dibia. Dua markah untuk Dibia. Soalan seterusnya. Apakah persamaan antara sumber mineral gas dengan mineral petroleum? Jawapan? Saya, cikgu. Okey. B. Apa dia? B. Jawapan B. Okey, mineral bukan logam. Kita cek. Betul untuk jawapan Nabila. So, dua markah. Okey, soalan seterusnya. Apakah sumber mineral yang dijadikan bahan asas pembuatan bahan dalam foto berikut? Apa jawapan? Okay. Nabila. Jawapan dia C. C. Cek. Okey, betul, Kaulin. Okey, soalan yang keempat, antara berikut, yang manakah lokasi bagi arang batu? Okey, siapa nak cuba? Okey, Aiman. D. Apa nama tu? D. Silim Popon Sabah. Okey, cek. Betul untuk Aiman, dua markah. Dan soalan yang kelima, antara berikut, bandar manakah yang berkembang kerana penerokaan sumber petroleum? Siapa nak cuba? Saya cuba. Okey, Tibia.
A, jawapan A. Okey, jawapan A, Kertih Terengganu. Kita semak. Betul juga. Divya dua markah. Kita pergi ke soalan AC yang pertama. Okey, ini perlu penjelasan murid lah. Bagaimanakah sumber semula jadi berperanan dalam pembangunan ekonomi Malaysia? Okey, siapa nak cuba jawab ni soalan AC pertama? Okey, ada? Okey. Sumber semula jadi berperanan dalam pembangunan ekonomi Malaysia dengan penerokaan bahan sumber bahan mentah seperti petroleum. Okey. Petroleum telah membangunkan industri petrokimia di Kertih dan Kiri. Contohnya, sini membuat cat dan plastik. Okey. Tahniah Aiman di atas cubaan tersebut. Jadi berperanan dalam pembangunan ekonomi Malaysia ni sumber semula jadi dengan adanya sumber bahan mentah tadi, maka wujudlah industri-industri lain. Kalau petroleum, kita ada industri petrokimia, kita ada industri kosmetik dan sebagainya. Jadi dengan sekaligus akan menyebabkan pembangunan dalam ekonomi Malaysia. Dan jawapan yang diberikan oleh Aiman tadi, contoh jawapan pun boleh juga. Jadi tapi kita bagi dekat Aiman tadi, kalau 5 markah untuk AC, kita boleh bagi dia 4/5 markah. 4 markah untuk Aiman. Cikgu pun ada contoh jawapan esei untuk soalan pertama, iaitu sumber semula jadi berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan menyumbang kepada pendapatan negara yang dipolihi melalui sektor pertanian, pelumbungan dan juga sumber mineral, pembalakan dan juga pembuatan. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini? Okey, jadi hari ini kita telah pun mengenali jenis-jenis sumber yang terdapat di Malaysia dan kita dah tahu juga lokasi-lokasi di manakah sumber-sumber tersebut dan kita pun telah menjelaskan apakah kepentingan sumber tersebut terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Ya, jadi, dan bagaimana pula prestasi murid kita yang ada dalam talian secara keseluruhan itu? Cikgu nak ucapkan tanya kepada 4 orang murid kita pada hari ini, iaitu Aiman, Nabila, Yvonne dan juga Tibia yang telah berjaya untuk menjawab soalan-soalan, memberi penjelasan yang baik sepanjang pelajaran kita hari ini berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Ya, tepuk tangan untuk anda semua. Dan kepada mereka yang menonton sekarang dan juga mereka yang berada dalam talian, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan, dari mana cikgu? Kita akan dapatkan sumber-sumber tersebut daripada Sumberku. Sumberku. Okey. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu untuk hari ini. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye semua.